4 kelompok Dr. Marisa. Dengan saya Harimu Hadisa, 28. Dengan saya Inta Rahmawati, 21. Dan kami di sini akan melakukan pemeriksaan dan perbuatan. Dan KPS. Bu, perkenalkan saya Intan. Saya dari Fakultas Kedokteran Unimus. Ya, di sini saya akan melakukan pengecekan perkembangan anak ibu. Ya, di sini tidak untuk mengetahui IQ anak, namun di sini untuk mengetahui perkembangan anak saja. Nah, di sini mohon maaf dengan ibu siapa? Ibu Ulfa. Ibu Ulfa anaknya namanya siapa? Marvel. Marvel. Dek Marvel umurnya berapa? 2,5 tahun ya, Bu. Ibu di sini, ibu adik Marvel, apakah sudah bisa melepas pakaian atau celana sendiri, Bu? Belum bisa ya, Bu. Bu adik Marvel, apakah sudah bisa naik turun tangga sendiri tanpa bantuan? Sudah bisa ya, Bu. Sudah bisa. Adik Marvel. Dek Marvel, Mbak Intan tanya ya. Mau tanya emang. Dek Marvel, rambutnya yang mana, Dek? Rambut. Hidungnya mana, hidung? Hidungnya mana? Hidungnya mana? Iya. Telinganya mana, sayang? Telinga? Iya. Bibir? Iya. Udah bisa ya, Bu ya. Bu, kalau Dek Marvel sudah bisa makan sendiri? Sudah ya, Bu ya. Saya bisa makan sendiri. Dek Marvel, Dek Marvel. Yuk, diberesin yuk mainannya, dimasukin dalam kantong ini yuk, Dek, yuk. Dimasukin sini lagi yuk. Yuk, dimasukin terus nanti dibongkar lagi yuk. Yuk. Oh, diberesin. Diberesin, ditaruh ini, ditaruh. Ya, ditaruh gelas. Bisa enggak ya? Masuk deh. Iya, bisa enggak ya? Masuk deh, Dek. Masukin ya. Iya. 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 Wow, bisa ya. Apa bisa ya? Bisa. Iya. Mau ditendang? Tendang yuk. Mau? Jangan dilempar. Gimana? Pensilnya? Ya. Wow, gambar apa, Dek? Gambar apa, sayang? Bebek. Gambar bebek. Gambar bebek ya? Itu enggak satu. Satu, dua, gimana? Sini. Sini. Biar tinggi gini, sayang. Oh, gua ada trek ini. Ini tuh. Yuk, mau? Bebek. Ini. Dek, disusun. Loh. Biar tinggi kayak mama ini, Dek. Ini gini. Ya, yuk. Satu-satu. Satu-satu, sayang. Ya. Ya. Satu lagi, sayang. Satu lagi. Ya. Yeay. Bisa. Satu lagi. Ya. Tinggi ya, Dek, ya. Wah, tinggi ya. Marvin, ya, Dek Marvin tuh kayak sudah bisa bilang, "Bu, minum, Bu, minta susu," kayak sudah bisa, Bu, ya. Kayak susu sudah bisa ya, Bu, ya. Mau minta susu, Be? Kalau bilang minta susu gimana, sayang? Mimik cucu, ya. Ini apa, Dek Marvel? Ini gambar apa, sayang? Ini ditanyain tanahnya gitu. Ini gambar apa, sayang? Ini gambar apa? Ini lo dilihat, Dek, toh. Sayang, Dek Marvel. Itu lo. Ini gambar apa, sayang? Bus. Ini burung. Ini? Kuda. Daping. Kuda apa? Daping. Kuda pink. Ini apa namanya? Pus itu apa, sayang? Kucing. Ini apa tadi, sayang? Burung. Ini? Kating. Anjing. Anjing ya? Ini apa, sayang? Kuda. yang pertama
pertama, apakah Ade Marvel ini sudah bisa memakai bajunya sendiri, Bu? Belum bisa. Belum bisa ya. Kemudian kalau melepas pakaiannya sendiri? Belum. Belum juga. Lalu untuk makan nih, Bu, apakah untuk sendok garpu udah bisa memakai? Sudah, Ibu ya. Kalau gosok gigi, Bu? Dia dibantu. Tapi sebenarnya bisa sih dengan bantuannya, Bu. Iya, bisa, sudah. Ade Marvel, tuh panggil Dek. Dek. Dek Marvel. Coba yuk sebutkan nama teman-teman Dek Marvel siapa aja. Ada? Enjo. Terus? Kakak Iya. Terus? Saga. Terus? Mbak Pipi. Bisa ya? Tos dulu. Untuk memakai kaos juga belum bisa ya, Bu ya? Belum. Ya, nyuapin boneka yuk. Boneka kan butuh makan. Lapar sayang bonekanya. Ini diminumin, minum. Kasih minum. Kasih mimi sih. Adeknya ngelak kasih mimi sih. Kasih mimi. Oh iya. Dek, tulis yuk. Dek. Ini ya. Ini intinya ya. Mantap. Di sini. Coba pinjem dulu. Terus satu. Satu. Ya, terus satu. Ini lagi. Dilihat terus satu kayak gini. Satu. Ditulis. Iya, di sini ditulis. Ditulis dulu. Ayo. Ya, nanti main itu lagi. Wes. Ya, nanti main itu lagi, yuk. Ini. Balik. Serat. Susun dua yo. Ibu ngakik. Kita ada tiga sini. Bisbang. Ya. Goyang-goyang jari enggak? Gini, goyang-goyang jari. Cek tangan, Cek. Gini loh. Neng. Tangan. Habis. Main sama boneka yuk. Mana? Tunjuk mana matanya? Matanya mana? Iya. Terus hidung? Hidungnya mana? Telinganya mana ini? Telinganya mana sih? Telinga. Kuping. Kuping. Mulutnya. Mulutnya mana? Mulut. Pipi. Tangannya tangan. Tangannya boneka. Tangan. Kaki. Ini kaki. Yuk disebutin yuk. Ini lagi. Gambarnya apa aja? Ini apa? Kucing. Ini? Kuda. Ini? Burung. Ini? Kambing. Mbah. Siapa? Mbah. Yang suaranya meong yang mana ini? Yang meong. Meong. Terus yang Ida. Terus yang guguk. Guguk. Yang guguk. Iya, Mbak. Guguk. Terus kalau yang terbang? Burung. Yang terbang yang mana? Yang mana yang terbang? Ditunjuk ya. Yang terbang mana? Ya, yang terbang. Terus kalau yang iha, itu yang mana? Kuda yang mana? Kuda yang mana? Ini loh, jadi lihat saya tau. Kuda yang mana? Itu yang mana? Yang? Iya, dilempar ya. Lempar sini. Iya, lagi. Gini ya, lemparnya gini ya. Ya tendang dulu ya sayang ya. Gini tendang. Nah itu loh, tangan itu. Lihat tangan deh. Marvel. Itu sama. Yuk bolanya itu sayang. Main bola yuk.
Ya, main buat turun yuk. Turun sini yuk. Turun. Udah. Turun lagi. Iya. Lompat lagi. Lompat lagi, lompat lagi. 1 2 3. Iya. 3. Kayak Mbak Ina kayak gini bisa enggak, Dek? Kakek diangkat satu yuk. Yuk. Ya, yuk. Ya, anu kayak mau terbang, kayak mau terbang. Terbang sama Mbak Intan yuk. Dek, dek kayak gini bisa enggak? Kakek gini bisa enggak? Kakek diangkat satu sih. Kayak gini bisa enggak? Pemeriksaan dan perdua, yang pertama kita harus menuliskan identitas terlebih dahulu. Untuk nama pemeriksa ditulis tanggal periksa adalah tanggal 24 Januari 2018. Kemudian nama anak Marvel lahir tanggal 25 Juni 2015. Di sini saya akan menghitung untuk usia kronologisnya terlebih dahulu, yaitu dengan tanggal periksa dikurangi tanggal lahir. Usia anak 31 bulan. Untuk interpretasi hasil pemeriksaan Denver 2, yang pertama adalah personal sosial. Dalam menggunakan sendok atau garpu, anak dapat melakukannya atau press, berarti normal, membuka pakaian, feel, delay karena berada di kiri garis usia, menyuapi boneka, press, normal, memakai baju, feel, caution, karena memotong antara persentil 75 hingga 90, gosok gigi dengan bantuan, press, normal, cuci dan mengeringkan tangan, pes, normal, menyebut nama teman, pes, normal, memakai t-shirt, feel, normal, karena berada di persentil 25 hingga 75, kemudian berada di kanan garis usia, feel, normal. Yang kedua adalah motorik halus. Untuk menyusun menara dari 2 kubus, anak dapat melakukannya atau pes, normal, menara dari 4 kubus, pes, normal, menara dari 6 kubus, pes, normal, meniru garis vertikal, feel, normal, menara dari 6 kubus, feel, normal, kemudian yang berada di kanan garis usia, feel, normal. Lalu yang ketiga adalah kemampuan bahasa. Di sini anak dapat menyebut satu gambar, yang berarti pes, normal, menyebutkan bagian badan 6 bagian, pes, normal, menunjuk 4 gambar, pes, normal, bicara dengan dimengerti, pes, normal, menyebut 4 gambar. Di sini feel normal karena masih berada di persentil 25 hingga 75. Mengetahui 2 kegiatan, feel normal, mengerti kata sifat, feel normal. Kemudian yang terakhir adalah mengenai motorik kasar. Untuk berjalan naik tangga, anak dapat melakukannya atau pes normal. Menendang bola ke depan, refuse, delay, karena berada di kiri garis usia. Melompat, pass, normal. Melempar bola lengan ke atas, pass, normal. Loncat jauh, feel, normal. Karena masih memotong persentil 25 hingga 75. Berdiri dengan satu kaki, anak menolak untuk melakukannya atau refuse. Berarti normal. Berdasarkan hasil pemeriksaan ini, didapatkan untuk personal sosial ada 1 keterlambatan dan 1 caution. Untuk motorik halus, normal semua. Untuk bahasa, normal semua. Dan untuk motorik kasar, terdapat ada 1 keterlambatan. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil pemeriksaan ini adalah suspek atau curiga terdapat adanya keterlambatan pada anak. Namun, untuk memastikannya lagi dapat dilakukan pemeriksaan ulang 1-2 minggu ke depan. Untuk tes perilaku, tidak dapatkan adanya perilaku khusus pada anak. Kadang-kadang anak patuh terhadap perintah, tanggap terhadap kesekeliling, tidak merasa takut, dan nama perhatiannya cukup. Untuk pemeriksaan KPSP, kami menggunakan 30 bulan, karena anak saat ini berusia 31 bulan.
Yang pertama, dapatkah anak melepas pakaiannya sendiri? Tidak. Dapatkah anak berjalan naik tangga sendiri? Ya. Tanpa bimbingan, petunjuk, atau bantuan, dapatkah anak menunjuk dengan benar paling sedikit satu bagian badannya? Ya. Dapatkah anak makan nasi sendiri tanpa banyak tumpah? Ya. Dapatkah anak membantu memuat mainannya sendiri? Ya. Dapatkah anak menendang bola kecil ke depan tanpa berpegangan pada apapun? Tidak. Bila diberi pensil, apakah anak mencoret-coret kertas tanpa bantuan? Ya. Dapatkah anak meletakkan 4 buah kubus satu persatu di atas kubus yang lain tanpa menjatuhkan kubus itu? Ya. Dapatkah anak menggunakan 2 kata pada saat berbicara seperti minta minum? Ya. Apakah anak dapat menyebut 2 di antara gambar-gambar ini tanpa bantuan? Ya. Dari hasil pemeriksaan KPSP, didapatkan adanya 2 tidak dan 8 ya. Berdasarkan hasil pemeriksaan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perkembangan anak meragukan. Namun, untuk memastikannya lagi, dapat dilakukan pemeriksaan ulang 1-2 minggu ke depan. Terima kasih telah menyaksikan video persembahan dari kami. Semoga bermanfaat. Dan kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.